Baik, 96,7 Radio Global FM, Lombok Kawan Global. Untuk Anda yang ingin bertanya, kami nantikan Anda di 087865110035 atau di 081339909670, baik melalui telepon, WhatsApp ataupun SMS, sampai tuntas nanti. Di Bincang Global kita kali ini masih membahas mengenai kepastian identitas kependudukan bagi penduduk pekerja migran Indonesia. Masih bersama Lalu Muhammad Tessa dari DPMPD Dukcapil Provinsi NTB. Nah, dari banyak permasalahan-permasalahan itu, Mi, ada juga yang pernah kita dengar ya. Mungkin Mami juga pernah mendengar kalau dia berstatus istri, tetapi yeah, ketika pulang membawa anak. Itu seperti apa tuh, Mi? Dari sisi Dukcapilnya, silakan. Iya, yeah, betul, memang banyak ya kita dengar istilahnya ketika pulang membawa anak begitu. Jadi untuk status anaknya dulu ya. Jadi setiap anak itu oleh Dukcapil itu tidak dilakukan diskriminasi. Setiap anak itu mempunyai hak kewarganegaraan, hak pengakuan identitasnya begitu. Terlepas dari bagaimana kondisi apa istilahnya, kondisi permasalahan yang dihadapi orang tuanya begitu. Jadi untuk kalau misalkan untuk akta kelahiran dari anak yang untuk kasus seperti tadi, anak dari ini pekerja migran yang tadi itu, sebelum kesana dulu ya, kalau untuk anak yang istilahnya lahir dari orang tua yang sudah pasti gitu kan, sudah jelas di akta kelahirannya, anak dari si A dan si B gitu, sebagai orang tua. Kemudian tidak ada diskriminasi dah dalam pelayanan Dukcapil tuh. Anak itu tetap akan diakui yang untuk kasus tadi itu sebagai anak dari ibu, seorang ibu ini begitu. Tidak mungkin tidak disebutkan nanti siapa bapaknya gitu, karena ya seperti tadi kondisi ininya tidak diketahui identitas jelas dari anaknya. Bahkan kami pun juga tetap akan menerbitkan akta kelahiran bagi anak-anak yang istilahnya anak yang tidak diketahui asal-usulnya. Misalkan ada seorang anak yang ya dibuang lah istilahnya ya. Banyak ditemukan kan di koran tuh anak yang ditemukan di tong sampah atau di mana gitu. Betul. Kemudian dirawat oleh negara misalkan di panti asuhan gitu. Ya tugas kami di Capil adalah menerbitkan identitas kependudukan bagi anak-anak yang seperti tadi tersebut. Statusnya seperti apa? Biasanya kan kalau di akte orang tua si A, si B gitu misalkan. Iya. Kalau untuk anak-anak yang tidak diketahui orang tuanya, ya itu ada klausul khususnya di dalam sananya gitu. Mungkin pernyataan bahwa tidak diketahui asal-usul orang tuanya begitu. Tapi intinya adalah Dukcapil itu memberikan hak kewarganegaraannya bagi setiap orang gitu. Terlepas dari bagaimana riwayat histori dari si anak tersebut begitu. Bahkan untuk orang yang istilahnya katakanlah orang asing, kemudian dia di sini mempunyai anak gitu, katakanlah dua-duanya orang asing ini mempunyai anak, tetap akan dibuatkan ini akte kelahiran, karena itu menunjukkan bahwa akte ini kan peran pentingnya adalah menunjukkan bahwa ia adalah garis keturunan dari orang tua yang mana begitu. Oke. Nanti mungkin orang asing tersebut akan menggunakan bukti itu bahwa ini loh anak saya, ketika dia pulang sudah diakui oleh negara Indonesia bahwa dilahirkan oleh istri saya. Kemudian itu dia mungkin akan dirubah menjadi akte kelahiran di negerinya sendiri begitu. Tapi intinya adalah Dukcapil tidak memberikan diskriminasi, semua orang mendapatkan hak kewarganegaraannya begitu. Baik. Untuk kasus yang seperti tadi ada anak yang istilahnya lahir dari seorang ibu gitu, karena tidak diketahui asal usul ayahnya begitu, atau anak yang sifatnya yatim piatu gitu, atau anak yang tidak diketahui jelas asal usul orang tuanya, semua tetap mendapatkan akte kelahiran gitu. Oke. Mungkin itu jawaban ininya singkat saya begitu. Baik, baik. Gimana kalau dengan anak adopsi maupun anak asuh nih? Nah, kalau itu pun juga perlu masyarakat ketahui ya, Bapak Ibu di rumah, bahwa Dukcapil ini bukan hanya sebatas mengurus kartu keluarga, KTP, akte kelahiran. Kami mempunyai 43 jenis
layanan administrasi kependudukan ya, 43 dokumen gitu. Wow, 43 dokumen. Iya, 43 dokumen ya, salah satunya ya seperti tadi. Ada juga pembuatan akte adopsi gitu. Gitu. Itu ada aktenya tersendiri ya, Mi. Ada aktenya tersendiri gitu. Jadi ya itulah salah satu apa namanya bagian dari tugas negara untuk mengadministrasikan kependudukannya begitu. Sehingga sebagai gambaran ya Bapak Ibu, jadi tugas kami itu sangat banyak begitu, dinamis, berlangsung setiap hari, bahkan bisa dibilang setiap detik, karena ada orang yang lahir, ada orang yang ini meninggal. Bukan cuma KTP, bukan cuma KTP saja gitu. Jadi mohon maaf kalau misalkan di kantor kami di kabupaten itu terlihat sangat sibuk ya, karena memang begitulah gitu. Permasalahan pendudukan ini akan terus ada gitu. Sepanjang penduduknya ada kan pasti akan ada permasalahan kependudukan di dalamnya. Seperti tadi ada permasalahan untuk adopsi anak. Bahkan ya seperti tadi permasalahan kependudukan ini juga mempunyai konsekuensi hukum di dalamnya gitu. Ada salah satu aparat kami ya, di Dukcapil beberapa minggu yang lalu dipanggil oleh kepolisian karena ada kasus permasalahan akte kematian gitu. Jadi di sana ya ini mungkin masih dalam tahap penyelidikan ya, tapi intinya adalah bahwa kami di Dukcapil itu tugas kami tidak main-main begitu. Tidak hanya sekedar menerbitkan akte adopsi atau apa ya, karena di balik sana akan ada atau akte kelahiran ya, tidak hanya sekedar menerbitkan akte adopsi atau akte kelahiran karena pasti di dalam sana ada implikasi hukum gitu. Seperti tadi ada tuntutan dari masyarakat ternyata yang menyatakan, oh itu anak saya, kenapa dibuatkan akte kelahiran dari orang tua si A atau si B gitu. Oleh sebab itu diperlukan persyaratan-persyaratan yang memang akan kami teliti secara ini gitu. Jadi mohon maaf jika pelayanan kami memang sekarang sudah dipermudah atau dipercepat, tetapi tidak serta-merta itu diluluskan begitu. Baik, memang mungkin kelihatannya agak ribet, tapi memang iya, seperti itu. Seperti itu gitu, memang ya itu di samping untuk melindungi atau apa namanya memastikan asal usul keturunan jelas ya. Iya, secara jelas gitu. Di samping itu juga untuk adanya kepastian hukum bagi aparat kami gitu. Jadi ya itulah gambarannya, bahwa hanya sekedar permasalahan akte penerbitan akte kematian pun mengandung resiko hukum di dalamnya gitu. Sampai berapa kali aparat kami di Kabupaten Sumbawa kalau enggak salah bolak-balik dipanggil untuk menjadi saksi dalam kasus perebutan harta warisan kalau nggak salah waktu itu. Nah itulah ininya gambaran bahwa tugas kami itu di satu sisi bisa dibilang mulia dan berat juga gitu. Beresiko ya. Beresiko itu bagi petugas kami gitu, banyak tuntutan di dalam sana dari masyarakat gitu. Oke. Permasalahan apa nih Mi tentang akte kematian? Kayaknya menarik juga Mi. Padahal kalau seperti yang kita tahu, kalau udah terbit akte kematian ya udah nggak ada permasalahan apa-apa, karena memang sudah meninggal yang bersangkutan. Iya betul sekali. Ya itu biasanya timbul karena mungkin perebutan harta warisan ya tuh, karena akta kematian itu akan digunakan mungkin oleh pihak-pihak tertentu untuk mengklaim warisan biasanya. Itu yang hal-hal seperti itu yang kami temukan. Kemudian mungkin permasalahan di akte kelahiran ya seperti tadi, bahwa pengesahan anak ini menjadi rebutan dari beberapa pihak begitu. Atau misalkan contoh adopsi atau ini, karena banyak juga timbul ternyata adanya kasus jual beli anak begitu. Nah hal-hal seperti itu yang mencoba kami minimalisir agar tidak ada keributan atau permasalahan di kedepannya begitu. Baik, ternyata memang cukup beresiko ya. Iya, kerjaan kami ya itu bisa dibilang bukan sekedar catat-mencatat ya, tetapi di dalamnya itu banyak hal yang muncul gitu. Ya dinamika bagi petugas kami, bahwa dalam hal melayani apa namanya pelayanan mulia begitu, tetapi di dalamnya juga harus berhati-hati gitu untuk memutuskan apakah kebijakan ini misalkan mengeluarkan akte kematian tadi atau apa gitu mempunyai implikasi hukum di dalamnya gitu. Tapi alhamdulillah ya selama ini yang kami lakukan itu memang kami sudah melakukan pembinaan ke kabupaten bahwa
dalam bekerja itu harus taat asas gitu. Jangan sampai nanti ada salah satu persyaratan yang kurang, kemudian diluluskan, karena itu akan beresiko ke depannya begitu. Hmm. Ya alhamdulillah teman-teman di kabupaten itu semua sudah ini gitu. Jadinya insya Allah aman lah begitu. Oke. Mungkin ini ya yang kurang diketahui oleh masyarakat. Betul sekali. Ketika pekerjaan di Dukcapil memang sangat beresiko ya. Iya. Mungkin mereka cuma melihat ribet banget. Iya, di Dukcapil ribet sekali. Ribet pengurusannya. Tapi itu memang harus benar-benar jelas. Jelas gitu, karena memang di dalamnya kan juga berimplikasi ke permasalahan-permasalahan yang hukum, terutama yang seperti tadi. Padahal kalau dibilang ribet enggak juga ya, dibanding beberapa tahun yang lalu kami terus berupaya memberikan pelayanan terbaik. Sebagai contoh dulu dalam hal pengurusan KTP untuk warga yang baru datang atau pindah dari satu daerah gitu, atau dia ingin pindah ke daerah lain, dia itu diperlukan pengantar dari ketua RT, RW, terus sampai dengan dusun juga harus bikin pengantar gitu. Sekarang kan sudah tidak lagi gitu. Okay. Artinya dipermudah jalur-jalur yang seperti tadi itu dipersingkat, sudah tidak diperlukan lagi. Sekarang udah satu atap gitu ya. Iya, sudah enggak perlu lagi ngelapor ke ketua RT atau ketua atau aparat desa gitu, karena memang di dalamnya ya ada beberapa oknum gitu yang akan menyebabkan prosedurnya itu menjadi rumit, karena ujung-ujungnya mungkin minta imbalan begitu. Nah, hal-hal seperti itu ketika kami temukan di lapangan, akhirnya oleh Direktur Jenderal Kependudukan, ya sudah, enggak usah lagi kita memerlukan pengantar, karena di dalamnya akan rawan menimbulkan unsur pungli begitu. Jadinya unsur ribet itu sudah semakin kesininya semakin mudah gitu. Okay. Tetapi dalam hal itu juga tidak boleh lepas dari yang seperti tadi, harus ada kepastian hukum di dalamnya bagi petugas kami ataupun bagi masyarakat itu. Oleh karena itu beberapa persyaratan tetap harus ada begitu. Harus ada. Iya. Bahkan misalkan contoh KTP hilang gitu. KTP hilang harus membuat, atau dokumen yang lain hilang, itu harus membuat laporan surat kehilangan dari kepolisian. Seperti itu. Bukan istilahnya bukan kami mengada-ngada gitu, tapi dokumen-dokumen seperti itu diperlukan untuk melindungi petugas kami ketika di dalamnya nanti ada ini. Karena kan bisa jadi orang tersebut mengada-ngada gitu, oh kakak saya hilang, atau padahal itu dia ingin mencuri kakak atau KTP-nya orang lain gitu. Betul. Kan hal-hal seperti itu yang kami coba untuk hindari gitu. Oke, jangan sampai nanti malah buat KTP ganda. Iya. Karena ingin dipergunakan untuk hal-hal yang tidak baik ya. Iya, seperti itu. Walaupun sekarang sistem kami sudah semakin canggih, jadi untuk kasus KTP ganda tidak bisa lagi gitu, karena ketika dia membuat, dia harus istilahnya memasukkan sidik jarinya gitu, tempel tangannya, sidik jarinya langsung keluar datanya. Bapak kan sudah bikin KTP gitu, akhirnya orang tersebut ngaku gitu, iya ini sebetulnya saya mau ada apa gitu dia bilang gitu, padahal ya secara ini tidak bisa kami layani karena secara sistem dia sudah terdata gitu. Nah itulah, sistem kami semakin lama alhamdulillah semakin aman gitu. Semakin aman ya, jadi tidak ada lagi yang ganda-ganda, tidak ada lagi yang mencuri-curi data dan sebagainya. Semoga saja memang kedepannya akan semakin baik ya. Iya, semakin baik itu ini kami. Jadi pelayanan kami yang di untuk tema kali ini, saya ingin menyampaikan bahwa tidak hanya pelayanan kami itu ada di Indonesia saja gitu. Kan selama ini kita tahu kantor Dukcapil itu adanya di Indonesia saja, di kabupaten atau kota gitu. Tapi di luar negeri pun ada sekarang begitu. Dan itu semata-mata untuk kepentingan pelayanan terhadap warga negara kita gitu. Nanti pelayanannya di sana ada apa aja kah? Jangan kemana-mana kawan global, tetap di 96.7 Radio Global FM Lombok.